Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya akan memperlihatkan sedikit video bagaimana cara menanam buah tin di dalam pot. Buah tin dalam bahasa Inggris juga biasa dikenal dengan buah fig, F-I-G, disebut dengan fig, karena buah tin ini sendiri adalah buah yang masih satu keluarga dengan ficus, buah tin ini satu keluarga dengan ficus, yaitu sejenis pohon beringin, di mana pohon ini mengandung getah yang sangat banyak sekali, dan jika kulit terkena getahnya, kulit akan mengalami iritasi, bisa kemerah-merahan, gatal, dan ada rasa perih. Jadi ini buah tin ini termasuk ke dalam keluarga pohon beringin, satu keluarga dengan pohon beringin. Buah ini cukup mudah tumbuh. Untuk pembibitannya hanya diperlukan potongan batangnya saja atau stek batang. Ditancap di tanah seperti apapun, dengan kondisi apapun akan sangat gampang tumbuh. Yang penting tanahnya itu agak sedikit lembab, tapi tidak terlalu basah sehingga tidak menyebabkan akarnya busuk. Setelah ditanam, biasanya buah tin ini akan berbuah dalam masa 1 sampai 2 tahun tergantung perawatan. Di sini saya lihat saya hanya menanam. Bisa dilihat di sini saya hanya menanam buah tin ini di dalam pot kecil saja. Dan sudah berbuah, ada beberapa buah di sini, ada ini berumur sekitar 2 tahun kurang, mungkin 1,5 tahun. Bisa dilihat di sini ada buahnya 1, 2, 3, 4, 5 kecil-kecil. Buah ini salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan oke, saya lihat fokusnya lagi. Buah ini buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tin. Inilah buahnya, buah tin ini. Saya menanam ini sekitar 2 tahun yang lalu dan alhamdulillah sudah berbuah. Demikian saja video kali ini. Dari saya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan juga melakukan hal yang sama ke channel bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.